اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلم طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي Binniamatihi tatimu salihat wa salatu wa salamun ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil ma'ad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du para pemirsa BRTV dari muslimah dimanapun berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat senantiasa diberikan keberkahan dan dalam pandangan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala mari di awal perjumpaan kita senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua Kedua salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema larang hukum laki-laki menyerupai perempuan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'anallahu al-mutasyabihin minar rijal bin nisa' wal mutasyabihati minan nisa ibir rijal. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama senantiasa mentafsirkan hadis ini menyerupai di sini dalam hal menyerupai gerak-gerik ataupun menyerupai dari lawan jenis baik itu dari busananya dari tata bicaranya dari gayanya apapun yang merupakan aksesoris dari lawan jenis kemudian dipergunakan oleh seorang laki-laki maka ini dianggap perkara yang menyerupai termasuk salah satu perkara yang sangat dilarang bahkan termasuk salah satu perbuatan dosa ketika ada seorang laki-laki menyerupai menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki ini merupakan perkara yang sangat dilarang dalam agama Islam termasuk hukumnya dosa besar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita temukan di sini ada kalimat la'anallah. Allah. Allah melaknat. Tentu makna laknat kalau Allah melaknat sesuatu berarti sesuatu itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dunianya, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sebagai hamba Allah, kita hidup di dunia butuh rahmat Allah. Lebih-lebih kita di akhirat nanti butuh dari rahmatnya Allah. Bahkan masuk pun kita ke sorga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada suatu, per, ada suatu perkara yang disitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti perkara, perkara ini merupakan perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasu Ya nasu inna khalaknakum min zakari wa unsa. Wajualnakum su'uba wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu ber, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Jadi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini agar bisa melengkapi satu sama lainnya. Tuh, ketika ada laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan bergaya, bertutur kata, bertingkah laku, berdandan sebagaimana dandanannya laki-laki atau laki-laki melakukan aksesoris yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, maka ini merupakan perkara yang termasuk salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam agama kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini tetap di dairi muslimah. Terima kasih, Anda masih menyaksikan. Dari muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya Allah menciptakan manusia. Dalam kondisi yang sebaik-baiknya penciptaan, bahkan manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, sebagaimana firman Allah di dalam Surat Atin ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnal insana fi asani takwim, sesungguhnya." Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tentunya manusia ini Allah ciptakan dengan bentuk yang begitu baik. Kemudian Allah ciptakan manusia ini hidup berpasang-pasangan. Tentunya ketika ada laki-laki menyerupai perempuan, ini merupakan salah satu perbuatan yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampaikan bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki atau definisi di sini menyerupai maksudnya mem memakai aksesoris yang identik dengan lawan jenisnya. Ketika laki-laki memakai aksesoris yang biasa dipakai oleh seorang perempuan, ini dianggap perbuatan yang menyerupai menyerupai perempu perempuan. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang dia memakai henna. Henna merupakan pacar kuku. Atau kuku pacar yang sering dipergunakan oleh kaum perempuan di zaman Rasulullah. Kuku pacar itu hanya diperbolehkan dipakai bagi seorang perempuan, kemudian laki-laki ini didatangkan ke hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan laki-laki ini untuk diasingkan, diasingkan ke sebuah tempat, karena laki-laki yang menyerupai perempuan itu merupakan satu penyakit yang bisa menular. Jadi, tentunya perkara seperti ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena perbuatan yang dilaknat, perbuatan yang melanggar apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, ini perbuatan yang harus benar-benar kita jauhkan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa ketika kita sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan kodratnya masing-masing, laki-laki sebagai seorang laki-laki sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya, perempuan pun seperti yang telah Allah tetapkan sebagai fitrahnya sebagai seorang perempuan, kemudian kita rubah fitrah kita yang sudah Allah tetapkan. Tentu ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam kehidupan manusia, di antaranya ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan, maka... Dia akan menjadi orang yang tidak mensyukuri kodrat yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, sehingga dia tidak bersyukur terhadap ketetapan Allah, sehingga dia akan menjadi orang yang menyerupai perempuan, dan dia. Mengikuti kehendak hawa nafsunya, kehendak hati nuraninya, yang tentunya kehendak hati nuraninya itu menyimpang dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki dikhawatirkan maka akan timbul penyimpangan seksual, timbul yang namanya homoseks. Lesbian LGBT yang tentu ini perkara-perkara yang sangat diharamkan dalam agama kita, bahkan. Perempuan pun yang merubah ciptaan Allah Perempuan yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan Ketika dia merubah apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya Yang telah Allah fitrahkan pada dirinya Ini pun termasuk salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda La'anallahu wa shimati wal shimati. Allah melaknat Tukang tato, orang-orang yang minta ditato, al-mu'tana misah, dan orang-orang yang minta dicukur, dicukur alisnya, dicabut alisnya, bahkan Allah pun melaknat perempuan yang merenggangkan atau yang mengikir giginya untuk kecantikannya, untuk mengubah ciptaan Allah. Ini pun di antara perbuatan-perbuatan yang dilarang yang diharamkan dalam agama kita. Jadi seorang laki-laki yang berperilaku, yang berpenampilan layaknya perempuan, baik itu dari cara berpakaiannya, dari dandanannya, tutur katanya, gerak-geriknya bahkan jalannya. Ini merupakan perbuatan yang sangat dilaknat, dikutuk di dalam agama Islam dan bahkan perbuatan-perbuatan seperti ini bisa menimbulkan dampak yang tidak baik dalam kehidupan manusia dan para ulama pun menyatakan pemirsa yang dirahmati Allah di antara azab yang sangat berat yang Allah turunkan di muka bumi ini yaitu kepada kaum nabi Lut, kepada kaum nabi Lut yaitu mereka melakukan perbuatan menyukai sesama jenis Kaum homosek, Allah turunkan azab yang begitu berat di muka bumi ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan apa penyebab kenapa Islam sangat melarang perbuatan yang melanggar kodrat karena agama Islam, agama yang senantiasa mempertahankan fitrah sebagai manusia. Tentunya, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang berikut ini, tetap di Dairi Muslimah. Terima kasih, Anda masih menyaksikan. Dari muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, pemirsa, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, agama yang senantiasa menjaga fitrah manusia, agama yang senantiasa menjaga segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tidak menjaga fitrahnya, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti Allah ciptakan siang untuk kita mencari kehidupan, kemudian kita pergunakan siang untuk kita tidur. Yang harusnya malam hari kita istirahat, kita pergunakan untuk bekerja. Ini pun akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Lebih-lebih ketika Allah melarang, ketika Rasulullah pun melaknat seorang laki-laki menyerupai perempuan, maka tentunya segala sesuatu yang dilaknat oleh Allah ini sesuatu yang sangat mendatangkan keburukan bagi manusia itu sendiri. Kenapa agama Islam melarang laki-laki menyerupai perempuan bahkan perempuan menyerupai laki-laki karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam. Dan apabila mungkin di hari ini ada yang sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, melakukan perbuatan dosa besar karena selain kita melakukan keserikan di hadapan Allah, di antara dosa fisik kita di hadapan Allah yang begitu besar, yaitu seorang laki-laki yang menyerupai perempuan berperilaku me me menggunakan aksesoris-aksesoris yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan. Kalau aksesoris itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, kemudian di lakukan oleh seorang laki-laki ini merupakan perbuatan yang menyerupai perempuan dari hal apa aja pemirsa baik itu dari cara bicaranya, dandanannya, pakaiannya ataupun cara berjalannya ini merupakan perbuatan yang dilaknat dan ketika ada orang yang merubah dirinya laki-laki ingin menjadi seorang perempuan bahkan min minzalik sampai dia merubah alat kelaminnya dan dia berharap ketika dia nanti meninggal dunia dia ingin dijadikan sebagaimana yang dia harapkan tentu di hadapan Allah dia tidak akan diterima menjadi orang yang dia inginkan yang dia menolak kodrat Allah sehingga akan bertambah-tambah dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah. Kenapa Islam melarang Laki-laki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki, karena ketika ada seseorang melakukan perkara yang menyimpang seperti ini, maka dia tentunya telah menyalahi kodratnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mengancam eksistensi manusia dan akan menimbulkan bencana yang besar dalam kehidupan manusia, sehingga ketika seseorang keluar dari fitrahnya, keluar dari kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi manusia yang bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Laki-laki tugasnya apa, perempuan tugasnya apa? Tentunya ini akan melanggar kodrat dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun saat ini di sekitar kita ada teman kita saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang me yang menyalahi kodratnya yang dia biasa berdandan dengan dandanan kaum perempuan semoga kita doakan semoga dia kembali ke jalan yang diridai Allah semoga Allah membuka pintu hatinya dengan membawa kemuliaan kepada dirinya menjadi laki-laki yang sempurna mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita doakan semoga dia kembali ke jalan yang diridhai ya Allah. Allah buka pintu hatinya untuk dia menjadi orang yang mulia, sebagaimana kodratnya sebagai seorang laki-laki yang Allah tetapkan kepada dirinya. Dan mudah-mudahan dia pun menjadi orang yang kelak pun menjadi orang yang hidupnya pun diberi petunjuk yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai manusia, lebih-lebih sebagai seorang yang Muslim, tugas kita jangan pernah putus asa. Terus mengingatkan saudara kita untuk kembali ke jalan yang diri Allah, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sambil mendoakan agar dia senantiasa mendapatkan petunjuk yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak boleh menghina dia, kita tidak boleh mencas dia sebagai orang yang hina karena segala sesuatu itu kita doakan, kita luruskan agar dia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kodrat yang mudah-mudahan dia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa hidupnya selalu di dalam bimbingan, di dalam petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasa dari muslimah kita akan berdoa di akhir pengajian dari muslimah ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan doa-doa yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin, Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi karim jelalu jikal karimu Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma Inna nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'udzubika min sokhatika wal nar Allahumma Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين demikian والله الموافق ila ila kuami tarik. Wa taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.